kurang ajar sing paling ngregeti apa jenenge emper iki yo pitik iki sak pranak iki. Ki anake 5 iki sampe gedhe-gedhe gitu lho. Kae wis adek karo lanangan kae yo panggah. Meskipun gendaan karo lanangan dhek tetep anake diurusi iki. Ini ngapain, Mas? Biasa. Ini kita resep. Oh, assalamualaikum dulu, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Rencana jenengan wong ngajak syuting nopo ya, Mas? Niki lho, nopo diresiki riyen. Heeh, Mbak Don niku. Nggih, nek sumpame mengke badhe nopo? Tour home jenengan. Nopo? Momen jenengan ngajak tour home. Home tour. Nah, home tour. Tapi dulu sih sik, dadi iki ben ketok mening ngono lho. Heeh. Soale kene iki gedhe bal tok. Tapi yang kena anak pitik ya insyaallah ya. Memang nek musim mudan ngono kuwi, guys. Soale pitike kan akeh. Pitike oke, soale pitike dhewe iki wong kiwa tengen iki jane sing dipitik oke sak liyane awake dhewe. Mbak Yun yo pitik entek. Ya alhamdulillah, guys. Ngene Mbak Yun keterak gering, alhamdulillah. Ngene dhewe gak barokallah ya to. Maksud iki mandek ning kono tok ngono lho. Kok gak teko ngene dhewe. Iki kok rencana ya pitike mbuh kapan-kapan ngono dilongi, guys. Digowo ning gone Mbah Jami kono, dilongi ben urip ning kono. Soale Mbak Yun apa jenenge samare sering ditinggal-tinggal, Mbak Yun gak apal pitike engko nek nganu nek kalong ngono wonge. Soale dadi gawani pitike ngono. Iki dadi kok pas di home tour ngono ben ketok mending ngono, guys. Ini jadi, ini jati, guys. Biar kejual iki enak ngono. Ini tuh juga jati, guys. Ini tuh jati yang enggak jati cuman oh Allah Akbar. Yang enggak jati cuman ini loh. Nah, ini mau ini. Tapi zaman sekarang kayu mau ini tuh wuh mahal, guys. Kalau zaman aku kecil dulu kayak orang-orang jarang yang mau, tapi sekarang angel. Kayu tuh semakin susah sekarang tuh, guys. Apalagi nih bagus-bagus ini kayu nyala limanta tipi ya loh yang mau bisa langsung chat ya kayak ya. Ini nanti besok disulam, guys. Disulam tuh di pelitur lagi, suruh gosok Mas Mino tuh walah gilap lagi. Emang dulu tuh gaene ning jaba wae pas tukune Pak Lurah kae dadine mbulak. Nanti kalau wis nganu di meningkan lagi tuh wis glow up ya kaya glow up sekali. Ini dinganukan semoga biar terlihat bersih mantul ini nanti ya dudulak-dudulak ya bening kan Mas Diki. Oke terus dudak kena pitik kalau pitik apa sembarang kali. Cuma yang paling kurang ajar ya sak pranak kuwi, guys. Gak duwe wedi wong tenan. Angkruk-angkruk ning kene. Angkruk-angkruk. Ha, bos. Lah mari diresiki ning njero permangan pit apa pagar kucing. Dadi lawang iki kudu dikunci terus. Gak ditutup terus, maksudnya iki pitike do mlebu mangane pakan kucing. Pokok sak pranak kuwi gak duwe wedi kuwi, metam jebeng baik tenan, tapi pinter anak-anak. Dadi bimbang no sing di omah. Ora dibleh pinter anak-anak, ora dibleh kurang ajar. Terus piye, Dul? Aja diopeni pinter anak-anak. Lu anaknya sampai sak mulu-mulu cek diopeni lo. Tek blonjo mi akeh men, guys. Ngene yo ya. Ya, yung ni wangnya ngedek noma. Kada ni pitik. Gak tu beti ok guys. Oke guys, ini lanjut. Kita senam dulu. Ini kita mau home tour ya, mau home tour rumah ini buat ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi buat Mas Tiso tinggu delok-delokan buat kita pribadi karena dan semuanya lah maksudnya karena ini kan
sejarahnya panjang, sejarahnya luar biasa, kenang-kenangannya luar biasa, perjuangannya luar biasa, dan endingnya juga luar biasa. Membagongkan dan bikin nyesek makhluk. Tapi kita harus semangat ke depan ya. Betul, terus karena ke depan. Negeri ke depan mengguri malah ngunting. Sangat-sangat aku tenang guys. Tapi tenang. Karena gak ini tuh lo guys, waduh, gak bikin rumah kayu itu perjuangannya ini luar biasa ini. Support family online juga luar biasa. Dan maksudnya bikinnya pun juga ribet, rumit, dan sangat lama. Gitu, soalnya kan kayu itu kan harus bener-bener detail dan rapi. Malah cepetan bikin rumah tembok ketimbang rumah kayu, karena kayu itu kan masai, harus rapi, harus podo pemenah. Kan ini hasil, ini semua hasil karyanya tukangannya Mas Mino sama Kang Cep. Sampean tahu sendiri ini hasilnya bener-bener bagus, rapi, gilap, pokoknya bener-bener luar biasa, nyeneng no ya. Jadi langsung saja cekidot, kita bener-bener nanti diumtur tuh pasti ya bener yang guduk-guduk anu ya. Traveling saya. Motoku abang separuh guys, bok gue tel tak kucek kayak gede begi saya separuh gitu wabak rasane nano-nano. Nampak lantai depan ini kayu jati, jati-jati, pintunya ini juga jati. Zaman dhisik Mauni itu enggak terlalu diminati. Zaman sekarang mau golek Mauni susah. Semua kayu semakin hari semakin susah didapatkan. Kalau yang benar-benar tua. The Host Family subscriber Kalimantan TV. Ini dari Bu Ana, Masya Allah. Sehat selalu Bu Ana sekeluarga. Ini nampak depan seperti ini, guys. Kursinya ini harus di memang harus di pelitur lagi, pelitur lagi nanti lagi. Biar glowing. Nampak depannya. Aduh, aku kok terharu toh. Piye to iki goblok tenan kok. Malah kok kudu piye ngono. Belung tapi sudahlah, harus semangat ya. Ini depan ada emper seperti ini. Ini kayunya ukuran berapa sih? Ini ukuran biru ya, 46. Ini usuk ukuran 46. Ini usuknya juga sudah rapi, sudah tukangan semua. Segenteng-gentengnya ini juga gentengnya bagus, tidak gampang bocor. Udan kayak apapun tidak nampu ya. Nampu ini apa sih ini? Gak terocoh. Gak bocor. Gak bocor ya. Sementeng gentengnya gak pecah juga bocor. Seperti ini ya, ini nampak depan. Oh my god, jadi harus kuduning ini di ketok no kabeh ya, nampak depan nih ya. Ya seperti ini ya rumahnya, rumahnya nampak depan jati. Dari depan seperti ini, ya ampun tenan nih kok aku nih kok baper ya. Aku kok terbaper-baper ngene to, guys. Guys. Home tour rumah ini. Dan bagian sini juga sudah ada apa namanya? Empok. Empoknya lagi. Sampai belakang sana. Belakang merono kae lho, udah ada empoknya ya. Terus sebelah kanan juga sama. Ah. Ya. Aku sing jelas no, wis nyekli HP. Iya. Jadi ini full jati ya guys ya. Jadi usuknya itu gak sengkel loh, apa usuknya itu full jati. Jadi yang depan ini di pelitor karena apa? Ini ditaruh di depan. Kalau di dalam paling mungkin ya nggak di pelitor guys. Ini jadi bentamak cantik. Loh ini ada blendernya juga ini. Full wajannya di mobil KB. Loh
jadi ketok nah, mending seperti ini ya guys ya, rumah ini kita the host of family subscriber Lali Mantan TV. Kita masuk ya, kita ditelepon ke Mbak Siti paling jauh ngomongin video belum jauhnya rek sengkeri gak apa-apa guys, aku dicukup aku cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok nganu ya baper. Terus ini lantainya ini juga kayu jati semua ini. Lantainya seglow up ini, guys. Lantainya semuanya. Mari bersih. Kak Anop sana. Ini ruang tamunya seperti ini guys ya. Tutup lagi nanti kucingnya takutnya itu keluar karena posisi hujan ya. Kali ini pakai Mauli. Jadi ini aduit yang jelasnya secara blak-blakan. Blak-blakan. Inilah jati-jati rumah Mauli. Istimewa kita, rumah penuh perjuangan, rumah yang sangat luar biasa yang kita rancang, yang kita doakan, yang kita didungani setiap malam waktu dulu prosesnya. Setiap malam pasti bangun sholat tahajud supaya ya sholat apa dilakoni guys supaya lancar dan maksudnya bener-bener rumah ini dan jadi ngono guys maksudnya biar bisa ya seperti itu ya. Tapi klub ini bukan saya kok flashback mas, bagus fokus ke depan tetap, tapi namanya kita itu berjuang dan endingnya goyang mas, dangdutan itu ketika kita menjelaskan ya pasti ada rasa-rasa perba itulah ya. Ini nanti gambar-gambar ini semuanya ini dari pamilu online nanti kita bawa ya. Tetap dibawa. Nanti kita bawa kalau kita udah pindah. Dan ini lantainya dilihat sendiri pemirsa. Mening sekali. Mening ini bisa buat kelekaran. Lu kayak gulung-gulung ini kayak gulung-gulung bisa. Ini sangat benar-benar nyaman ya, gulung-gulung sangat nyaman sekali. Apalagi kalau ini kalau bikin seperti ini kan di kota mahal. Kadang kita beli apa itu kan ada atau pamilu online yang cerita ke kita apa namanya beliaunya tuh beli rumah tipe piro yo perumahan yang tipe cilik dewi tipe piro guys. Suwi gak dinggoni. Pokoknya kan neng adoh giliran diparani rusak. Wes do jenenge omah ya memang ya ngono kuwi sih. Tapi nek omah kayu ngene-ngene iki ae perasaan. Tapi nek memang kan nek omah sing tembok omah kan memang ngono iki to. Iya. Omah kan memang nek gak ditempati dituinggal kan mesti rusak. Gitu. Iki sabuan guys lho. Ini sudah sabuan. Ini sabuannya jadi ini, kalau ini mau nih. Ini kamar ya guys, ini kamar. Modelnya begini. Ini bagian sini lihat ini hasil pak tukangannya ini tuh. Bener-bener ini mulus loh. Rapi bagus. Jadi dan ini enggak bakal ketok guys, soalnya ombo, di kancing. Nah. Ini di kancing soalnya gitu. Jadi ini kancingan. Hasilnya pemirsa detailnya hasilnya kayak bener-bener mulus ya rumah ini. Ini adalah karya Pak Tukang, Pak. Karya Pak Tukang Cep sama Mas Mino. Ini disabuk gini nih. Disabuki. Pokok ini rumah bener-bener apa ya? Detail estetik ini. Rame. Aduh, gak guling. Oh, enak kan ada praceknya guys ini guys. Ada praceknya. Ada praceknya. Ada usuk. Bener-bener bagus ya, estetik sekali. Gitu rumahnya masya Allah sebenarnya nyaman bagus. Dan ini tuh walah sekarang itu cari papan yang seperti ini susah sulit yang lebar-lebar seperti ini. Adapun harganya ya Allah mahal,
sekarang papan-papan kayu itu entah dari kayu apa mahal. Soalnya ya mudah entak kayu. Ini 2 sentiman. Tebel ya, kalau tidak salah itu 2 cm ini. Ya. Tebelnya. Guys. Tebelnya 2 cm. Kalau lebarnya? Lebarnya wah ini lebar sekali ini. Ini apa namanya? Bawahnya ini juga 2 cm. Lantainya kita, rumah kita, impian kita luar biasa yang dibangun dengan penuh cinta dan kasih dan perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang tidak gampang ya toh. Itu benar-benar ini kamar yang pertama cekidot ya, mohon maaf memang kamar kita seperti ini. Ini kamar Dewi, biasanya kita sholat di sini, biasanya di sini sholat madem prono kulon, kulonnya kan sana ya. Ini kamar kita loh, dan ini juga sama, lihat ini semuanya jati, full jati, full jati. Ini boy lemari kayu, lemarinya juga full jati yang kita punya ini waktu kita beli di tempatnya Pak Lurah ya. Ini atasnya koper-koper, ini kita bawa nanti, kita bawa. Ini dulu dari family Taiwan, Taiwan. Datangnya Bu Wagi subuh waktu itu, sehat selalu ya buat ibunya. Amin, amin, amin. Langsung gas kita sampai. Dan sini juga sama, sini juga tiga. Jati. Dalam tuh semua full jati, kecuali yang di dalam sini. Ini jati cuma jati sedikit. Mauninya sedikit itu kok. Ini mauni. Mauninya di sini. Ini kamar kedua. Karena emang cuma 2 kamar ya, guys ya. Mm-mm. Cuma 2 kamar. Justru malah sing gede iki ya, sing jati ini. Ini jati nih. Full jati ya. Full jati ini. Gede sing samping ini. Sing samping ini. Karena bawaan dari sana ya. Nih. Luar biasa. Ini akan kita tinggalkan. Gitu ya, guys. Bismillah, kita buka lembaran baru. Meskipun ya tidak gampang ya kita membuka lembaran baru itu, karena kan yang seharusnya tidak seperti itu dan kita harus seperti itu. Ya, maksudnya. Pawone ya wis pengono kuwi lah, wis padha ae, pawon ya pawon. Jadi kalau nanti itu kan semuanya ini nah kita tinggal semua. Loh, ini pawone aduh. Mohon maaf ya, saya ada sawang-sawange pawone. Oh iya, urung diresiki. Urung diresiki sawang-sawange. Jati. Kan kita tinggal kamar mandi. Spil kamar mandi yang luar biasa. Ya, inilah rumah spektakulernya Erki. Gitu ya. Ini Erki. Si imut. Hai. Kakak-kakak online. Erki ya, guys. Luar biasa. Sarang he. Ini adalah dapur estetik kita juga. Seperti ini dapurnya. Dan kanan kiri rumah juga sama seperti dindingnya seperti ini luarnya, guys, bentuknya. Loh. Kita lagi nginget oblok-oblok. Luar biasa ini. Kenangan-kenangan luar biasa. Mbak Yun pun mulai greget pengen babat gulune pitik babon iki, guys. Lagi dro. Oke guys, itu tadi adalah gambaran home tour ala-alane awake dhewe ya. Karena ya disinilah
perjuangan kita, maksudnya uwu banget ngono lho. Kan ini kan penuh luar biasa ini. Pamili online semuanya juga piye ya? Satu tahun di ini Adi mendapatkan banyak pelajaran. Banyak pelajaran, banyak ilmu, ilmu tentang kehidupan yang luar biasa yang kita ambil dari sini. Kita tahu mana baik, mana buruk. Dari sini kita tahu semuanya lah. Jadi pengalaman yang luar biasa di sini. Jadi kan ini nanti kan buat awak dia kena gue dulu-duluan maksudnya Uyun di sini. Kita tuh pernah lo tinggal di rumah sini, rumah ini. Walah ini kenangannya luar biasa lo. Perjuangannya juga luar biasa lo ini. Walah di belakang layar itu, aduh, aduh, tangis tidak karu-karuan lo ini. Jadi kan bisa buat dulu-duluan. Tapi bukan berarti kita harus merenung ke belakang, karena hidup kita masih panjang jangkauannya. Kita fokusnya ke depan. Cuman kan maksudnya kan kayak nyesek ngerasa, wah seharusnya kita ndak ini lagi kok ini lagi. Maksudnya ndak seharusnya kita mengulang harus apa jenenge? Harus apa? Gawe omah neh malah dadine gawe omah neh ngono kan. Kan yang ngerti detailnya adik, karena adik kan emang sing digolek kan nanti kan tentreme ati lan ayeme ati, dalam arti apa dalam arti golek sing mesti manggoni kan bener-bener sing ayem gone ayem sak omah-omahe ayem. Dadi bahan yang maksudnya gak iso tinggu bahan omongan yang gurih, maksudnya kan seperti itu. Dadi ya mau gak mau ya kita memang harus mengawali lagi dari nol. Kita harus tapi semangat. Kita harus cakar-cakar meneh baleni neh konul putul-putul. Jadi ya semangat luar biasa. Sing mendoakan makasih banyak, pokoknya bener-bener makasih banyak ya. Doakan saja guys, moga-moga ada yang iso apa jenenge bangun dewi neng sampingin bayi. Karena meskipun sak penak-penak ewek dewi ninggunin bayi wi, ya mesti rasa sungkan gue enak. Meskipun bayi sangat-sangat walalah welcome pol dukder, maksudnya jadi awak dhewe kan kadang lu yo rasa sungkane kan enek ngono. Jadi kan kok nek ning nggone dhewe kan enek piye nek tamu enek apa. Oh yo ning kene, oh my lali mbak tadi bikin ditau. Oh yo ning kene. Terus masalah apa jenenge barang yo akeh lah saran, mulai dari saran iki, saranku saran sertifikat, saran iki kabeh kuwi dipikirkan awake dhewe guys. Makasih banyak pokoknya saran-sarane wis matur suwun banget, saran-saran dari sampean barang dan yang pesan madu lali mantan TV, masya Allah terima kasih. Nanti kita launching tanggal 1 Oktober itu ya, tanggal 1 kita launching. Tapi kalau sampean pesan kita list dulu, sampean kirim nama, nama lengkap sama apa namanya nomor HP sama nama penerima. Jadi di list dulu sampean pesen madu apa. Kalau kita jualnya ada madu kelanceng, ada madu apa namanya hutan, hitam pahit, itu herbal masuknya, ada madu randu super, ada madu multiflora, dan ada madu apa nih wes ya wes itu 6 macam itu yang kita jual ya. Makasih yang udah pesen kelanceng, pesen pahit, pesen randu, pesen ini pokok, makasih banyak semuanya. Nanti itu di packagingnya, di botolnya itu nanti itu ada nganu nih manfaatnya. Setiap botol itu ada manfaatnya, di depan nama, di belakang nanti manfaatnya. Jadi nanti sampean bisa baca manfaat madu ini apa, manfaat madu ini apa, manfaat madu ini apa, semuanya itu ada di depan dan di belakang gitu ya guys. Nenek untuk ngecek madu kuwi asli pora nek jarine wong-wong kuwi ditetesne ning gone kertas. Engko nek gak bocor ya berarti ori. Cuman nek sampean netesne mbok grojok apapun sak sendok ya paling bocor, paling lho ya. Aku ya orang tahu nganu. Loh, lah kok kae dikawe lho. Kuwi lanang ketok sing duri. Oh, berarti ki lanang wedok iki. Anjir. Lanang wedok. Lanjut ya guys ya, kita malah bahas banyak itu. Seperti itu ya. Terus kalau nggak gitu cara ngetesnya itu madu ditaruh di piring. Terus digerojok air mungkin 2 sendok atau 1 sendok. Oh, 2 sendok lah. Terus digoyang-goyang gini. Kalau nanti berubah seperti kayak sarang, itu katanya ori. Katanya lo ya. Iya. Kok modelnya kayak sebuah bunder, sebuah lonceng, sebuah pokok
enek kayak peta-peta sarang ngono. Oh ngono. Itu barang. Tadi ya makasih banyak, dan yang kita jual tuh tetap ori tanpa campuran kecuali madu pahit hitam. Ancan itu kan herbal ya, untuk kayak pegel-pegel dan lain sebagainya. Jadi semoga nanti usaha kita lancar, berkah barokah, dan pastinya semoga kita segera punya rumah sendiri. Segera bisa ke sana ya. Cuman ini kalau pindah rumah itu memang ada aturannya, masih kurang lebih 3 bulanan lagi kalau nggak salah hitungannya, 3 bulanan lagi. Dan itu nggak asal-asal pindah itu nggak telu papat lah ya, seumpama gotong omah Ronowi, karena harus ada hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan Jawa seperti itu loh. Jadi kurang lebih ada sekitaran 3 sampai 4 itu. Jadi ada enak ancang-ancang, jadi gaspol ancang-ancang. Karena memang pindah itu kan biayanya banyak, nggak sedikit. Jadi kita benar-benar kudu siap, kudu gaspol. Yang penting kita sebelum rumah dipindah itu kan kita harus benar-benar nyepai apa pondasi, nyepai kamar mandi, urup dan lain sebagainya. Kan benar-benar kudu dicepai sik. Dadi rono jelep wong omah dipindahi wis karek plek-plek-plek kan yo. Hal yang disiapkan juga banyak toh. Wah, cek kurang akeh lah guys. Dadi kita gaspol, intinya semangat kun fayakun nek. Amin. Pasrah nih karo sing gawe urip, intine kita nglakoni sak mampune, alon-alon maton kelakon. Jadi ya itulah, gak popo. Tapi ya ngawali lagi kalau nol, gak popo. Kudu ikhlas. Ya meskipun ikhlas ki gampang dia mau. Gampang banget. Ikhlas. Tapi ya itulah. Ikhlas gak ikhlas, ya kudu ikhlas. Berat ki ikhlas ki gak gampang mas. Ngomong ikhlas tapi nak dewi ki kelingan zaman. Waduh, ini. Wes kadung ngetok ning ngene sak mene akae. Oh my wes dadi wes karo endinge. Aduh, endinge. ngene dingin korek digon dingin ngene ah, mending tidur ngono. Sarane pamile online kan juga gitu, cuman kan kita pelan-pelan ngono ya guys ya. Pokok sehat selalu buat semuanya pamile online. Siapa yang nanti bakalan ini tuku rumah ini nanti, ya itulah, dijaga baik-baik ya guys ya. Dan dijamin sampai enggak nyesel, karena kualitas kayunya benar-benar top, kayu alam, jati alam, bukan jati plus atau kan jati banyak ya, ada yang cepat berubuk itu namanya jati-jati yang plus ataupun jati apa itu. Kalau ini benar-benar alam, jadi benar-benar awet dan kualitasnya benar-benar oke. Dijamin oke, tenan. Wah, sehat selalu lah buat pamilonan dimanapun berada. Bismillah gaspol, kita mau juga persiapannya masih banyak untuk jualan nanti hari. Kita belum rencana tuku rak guys, rak kanggo dadah madu. Engko nak ben enak wong moro kan. Jadi itu kan enak rak engko madu iki seperti itu ya. Ngono. Tapi tetap dhewe ya mengutamakan YouTube guys. Pokoknya YouTube tetap utama. YouTube terus mari ngono usaha karo bakulan. Karena dia emang ketawa sandang pangane sama YouTube bocor sampai malah mengecewakan pamili online ngono wis kadung sayang cinta dhewe ya kudu kudu harus menghibur. Cuman aku nek nang kono kadang mikir aku nek kudu los ya, kudu los maksudnya kok dandan dasteran kok dirasani wong mari ngono mentale alon-alon. Karena dia biasanya kan ngono wito lucu dan yang pertama adiwi ini biaya ya kok pengenalan iya kembali kan otomatis kan adi ini lingkungan baru, jadi adiwi kok ya alon-alon. Cuman alhamdulillahnya itu guys, alhamdulillahnya di lingkungannya awak adiwi itu modelnya los dari DC. Jadi nak sing lingkungannya yang satu itu seromono hajatan bancaan itu seumpama elek itu ya guys, itu no di ngomongan. Tapi nek grupe awak dhewe itu los dol. Bancaan arep lawoe, endok lawoe iki gak enek sing ngrasani, gak enek sing cuma memaklumi sing grupe nggone apa enek sing digoni omahe dhewe. Dadi sing grup makan bancaan kan koyo oh
grup kono ngundangnya gur kono tok iki lingkungane kene undangane ngono-ngono kayak gitu loh maksudnya. Jadi alhamdulillah yang di grup yang kita itu kalau seumpama hajatan kayak gitu mau lauknya apapun itu nerimo. Tidak apa kok di ini kok lauknya kok cuman gini cuman enggak. Nah, itu yang grupnya dhewe alhamdulillah grupnya grup nteriman, grup los daerah nggone dhewe lingkupe untuk hajatan-hajatan itu grupnya grup nteriman semua. Jadi alhamdulillah bersyukur awake dhewe. Wong nterimanan cremno. Ogak kok rewel kudu ngene ini ndak. Nek sing satune emang ya nek gak enak gak nganu dinggo ngono kuwi. Bahan omongan to weres kuwi, cuman alhamdulillah sing grup awake dhewe ndak ngono. Itu kita yang ngasih tahu ya budi-budi yang di sana itu. Jadi bersyukur awake dhewe alhamdulillah ngono. Grup awake dhewe grup los padha awake dhewe. Wah sehat selalu ya. Buat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutul abang lali mantan tipi arak kosan arak telos sarang heo mataku abang guys.